Transformasi kelembagaan Balitbangtan menjadi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian atau BSIP melalui Perpres 117 tahun 2022 menjadikan lembaga ini memiliki tugas dan amanah baru dalam meningkatkan daya saing melalui standarisasi instrumen pertanian dan secara resmi diluncurkan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada 16 Desember 2022 lalu. BSIP merupakan rumah baru bagi warga Balitbangtan yang tidak berpindah ke BRIN. Di dalamnya bernaung lebih dari 3.000 sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung yang selama ini telah berperan penting menjadi mesin kinerja Kementan. Badan baru ini menjadi salah satu dari 15 lembaga setingkat eselon 1 yang bernaung di bawah Kementan dan bertugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Apa saja program yang akan diusung oleh BSIP dan bagaimana strategi BSIP dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri, dan modern melalui standarisasi? Berikut penjelasan secara eksklusif tim TV Tani dengan PLT Kepala BSIP Fajri Jufri. BSIP Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. PS Badan Litbang Pertanian. Jadi kalau Badan Litbang tugasnya merumus intinya membuat hasil penelitian, menghasilkan prototipe varietas, teknologi dan sebagainya, inovasi. Jadi kita bekerja di lebih dulu ini, mulai penelitian dasar sampai penelitian terapan. Kalau ke BSIP ke depan, ini akan merumuskan, menetapkan standar instrumen pertanian. Kalau bicara instrumen, itu akan bekerja di tiga area. Instrumen fisik, mulai lahan, air, tanah, mesin-mesin, itu standar fisik, instrumen fisik. Nanti ada instrumen biologi terkait dengan varietas, galur, bibit, ternak, itu termasuk bioteknologi, itu instrumen biologi. Nanti ada instrumen sistem, integrasi tanaman ternak, termasuk di situ sistem pertanian organik dan sebagainya, itu menjadi area. Berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 22, nomor 19 Undang-Undang Budidaya Pertanian Berkelanjutan, area menjadi tugas BSIP ke depan itu mulai dari hulu sampai hilir. Jadi mulai dari sarana prasarana pertanian, mulai tanah, lahan, air, sampai produk jadi. Itu menjadi ranah BSIP ke depan. Jadi kita akan menetapkan standar, merumuskan standar. Jadi standar itu bisa standar nasional Indonesia, bisa standar industri, termasuk standar internasional. Itulah yang akan menjadi tugas kita dari hulu ke hilir. Seperti itu. Jadi tugasnya lebih besar dari badan doang sebelumnya. Seperti itu. Kalau dulunya Balitbangtan menghasilkan teknologi, termasuk paritas di dalamnya, ini kewenangannya nanti lebih banyak ke pelayanan sebenarnya, menetapkan standar, membuat standar hulu hilir. Jadi nanti kita menetapkan standarnya, nanti yang menerapkan itu teman-teman di dentis, termasuk pelaku usaha, petani. Kita punya unit-unit pelaksana teknis, ada 64 di Indonesia, dari pusat mulai dari Sabang sampai Merauke tersebar. Itulah yang punya tugas nanti mendampingi petani, mendampingi stakeholder, pelaku usaha dalam rangka penerapan standar, baik standar nasional Indonesia maupun standar internasional, seperti itu. Jadi memang sangat agak berbeda nih tugas yang lama dengan Litbang sebelum bertransformasi menjadi BSIP, seperti itu. BSN nanti yang menetapkan standar, kita yang merumuskan. Jadi menjaring umpan balik standar apa yang kita butuhkan. Contoh gini, kita akan membuat standar SNI terkait dengan beras pecah. Kita yang membuat merumuskan standarnya, nanti menetapkan BSN. Jadi semua standar di Indonesia ini yang menetapkan BSN. Kita tentunya bersinergi, berkolaborasi dengan BSN, Badan Standarisasi Nasional. Yang menjadi ranah kita ya, yang tadi itu, mulai dari hulu sampai hilir. Mulai dari pembukaan lahan saja, lahannya itu harus terstandar. Menggunakan pupuk apa, pestisidanya apa, air yang digunakan seperti apa, SP budidaya seperti apa, sampai pengolahan dan pasca panennya. Itu akan menjadi area yang harus kita standarkan. Kenapa perlu standar? Karena kita ingin produk pertanian ini berdaya saing, naik kelas. Tidak mungkin naik kelas tanpa kualitas dan mutu.
kualitas mutu itu kita dekatkan dengan penggunaan standar supaya variasi dari produk itu ada yang besar, ada yang kecil, kita ingin standar. Kalau kita ingin standarnya tingginya 10 ya 10, semua produknya akan seperti itu. Itulah gunanya kenapa perlu standar, supaya produk yang dihasilkan Kementerian Pertanian dari hulu ke hilir itu ada standarnya, minimal standar nasional Indonesia seperti itu. Kita punya 164 laboratorium se-Indonesia. Itu akan difungsikan sebagai lab penguji. Jadi semua lab-lab kita itu akan kita manfaatkan untuk menguji standar, kesesuaian standar. Anggaplah untuk menguji mutu terkait benih, bibit. Ya, kita akan uji di lab-lab kita itu. Nah, tentunya lab-lab kita akan sesuaikan ini. Kita harus menyesuaikan dengan TUSI baru. Dulunya sebagai lab tanah, mungkin jadi lab benih, lab bibit, atau lab-lab yang lain. Karena nanti lab-lab ini juga kan akan ada LSC Pro ini. Di setiap UPT kita ada lembaga sertifikasi produk yang mensertifikasi semua produk dari hulu sampai hilir. Seperti itu, Mas. Ya. Jadi semua kita optimalkan, tidak ada yang kita idlekan. Semua yang kita manfaatkan sumber daya persarana termasuk manusia di dalam seperti itu. Kita punya program QWIN ini, program cepat 3 bulan ke depan, program 1 tahun, 2 tahun, dan 5 tahun ke depan. Ini kita sudah susun, yang segera ini yang kita lakukan, arahan Pak Menteri membuat benih terstandar seluruh Indonesia. Dan kita akan lakukan di 3-4 provinsi, jadi kita akan menjamin semua benih bibit yang berada di Indonesia ini terstandar dan tersertifikasi. Kita sudah menyiapkan juga 9 provinsi, 9 kabupaten untuk penerapan kawasan pertanian terstandar. Itu menjadi tugas yang dalam waktu, dan kita sudah mendapat bantuan biaya pembantuannya dari proyek iCare selama 5 tahun. Ada kurang lebih 100 juta US dollar. Dan ini kita akan dorong melatih petani, pelaku usaha, kelompok tani, sehingga semua produk-produk yang dihasilkan dari 9 kawasan itu sudah melalui hasil proses dari hulu sampai hilir seperti itu. Untuk menuju pertanian modern, kata kuncinya kualitas dan mutu, peningkatan kualitas dan mutu. Kualitas dan mutu itu bisa kita raih kalau kita punya standar. Nah, saya berharap dengan kehadiran BSIP ini, insya Allah Kementerian Pertanian akan ada loncatan ini. Karena kita akan bicara daya saing produk. Kehadiran BSIP akan mengawal itu. Kita akan mendorong petani, kelompok tani, pelaku usaha untuk memperbaiki kualitas mutunya, sehingga bisa bersaing dalam negeri dengan SNI dan standar internasional. Sehingga semua produk kita, harapan kita, buah kita, sayur kita, komoditi yang lain itu bisa kita ekspor keluar. Karena kita sudah memenuhi standar kualifikasi yang dibutuhkan pasar Eropa seperti apa, Amerika seperti apa, Asia seperti apa. Semangat semua jajaran BSP di Kementerian Pertanian, insya Allah kehadiran kita ini akan meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. Kehadiran BSIP akan mewujudkan pertanian maju, mandiri, dan modern. Insya Allah kita wujudkan dalam beberapa tahun ke depan.